Jawabannya apa adik-adik yang ada di rumah? Ya betul, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai sebuah kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu, ikuti ibu guru ya. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gaga, tepuk jari empat papat, tepuk jari lima mama, bertepuk semua. Sekarang duduk manisku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri ilma warzuqni fahman. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, tambahkanlah hambamu ilmu dan berilah hambamu pemahaman yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan bermain geometri. Kita akan membuat boneka dari kepingan-kepingan geometri. Wow. Oke, adik-adik yang ada di rumah, di sini ibu sudah punya kepingan-kepingan geometri. Tuh. Dan ibu sudah punya ini, kertas karton. Ibu juga sudah punya ini, lem. Nah, sekarang pertama-tama kita akan menempel kepingan geometri yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan menempelkan kepingan geometri yang berbentuk segi empat. Selanjutnya kita akan menempelkan empat persegi panjang. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menempelkannya lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkannya lagi di bagian kaki kiri dan kaki kanan. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menempel kepingan geometri dengan bentuk segi tiga untuk bagian tangan dan kaki. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi mata. Selanjutnya kita akan menempel persegi tiga di bagian mulut. Nah, ini dia. Cantik kan adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik yang ada di rumah juga bisa mempraktekannya, oke? Oke, adik-adik yang ada di rumah, itulah tadi kegiatan kita, yaitu kegiatan bermain sambil belajar. Wow, asik ya bermain sambil belajar. Nah, semoga kegiatan bermain sambil belajar tadi bisa meningkatkan kemampuan awal matematika adik-adik yang ada di rumah. Dan ternyata matematika itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah, asik kan permainannya? Oke, adik-adik yang ada di rumah, ibu akhiri ya kegiatan kita dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.